dalam rangka membantu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, kepada kita semua, semoga Tuhan berikan perlindungan dan berikan berkatnya jika kita dijauhkan. Saudara, hari ini Selasa 8 April 2020, dalam rangka pencegahan dan memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 atau Corona, pemerintah Desa Ideng Kecamatan Satarmese melakukan penyemprotan cairan disinfektan di beberapa tempat pelayanan publik seperti kantor-kantor pemerintahan, kepolisian, puskesmas, pasar, rumah dinas, dan juga rumah-rumah warga di dalam lingkup Desa Ideng. Kegiatan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kecamatan Satarmese dan unsur Forkom Pincam. Kegiatan penyemprotan cairan disinfektan ini dipimpin langsung oleh Camat Satarmese Bapak Damianus Arjo SSTP. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk masyarakat Kecamatan Satarmese di mana saja berada. Pada hari ini di pusat ibu kota kecamatan, yakni di Kota Iceng, kerjasama dengan Forkopimcam dan seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Satarmese melaksanakan kegiatan pencegahan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tingkat Kecamatan Satarmese. Pada hari ini akan dilaksanakan kegiatan penyemprotan secara massal mulai dari instansi-instansi pemerintah termasuk juga rumah-rumah penduduk serta fasilitas-fasilitas lain seperti pusat-pusat kegiatan keagamaan, pusat-pusat pendidikan, itu akan dilaksanakan kegiatan penyemprotan. Ini merupakan salah satu langkah kegiatan pencegahan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran corona virus disease di Kecamatan Satarmese. Untuk itu, pada kesempatan ini saya bersama Kapolsek Satarmese dengan Danramil 16-12-07 Satarmese mengajak pada seluruh masyarakat Kecamatan Satarmese untuk bersatu padu melawan corona dan jaga Satarmese dari corona dengan mengikuti seluruh protokol pencegahan COVID-19 dan mentaati himbauan pemerintah untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, serta himbauan-himbauan lain dari pemerintah sehingga virus Corona Disease 2019 tidak mewabah dan tidak masuk di wilayah Kecamatan Satarmese. Mari sekali lagi saya mengajak kita sekalian seluruh masyarakat Kecamatan Satarmese, kita jaga dan kita lawan virus Corona Disease 2019 di Kecamatan Satarmese. Sekian dan terima kasih dan selamat pagi. Sementara itu, untuk menjaga kebersihan di kantor kecamatan Satarmese, pihak kecamatan menyiapkan wadah air bersih untuk mencuci tangan bagi pengunjung dan juga para staf yang bekerja di kecamatan.